Bang. Bangku. Oh. Bapak orang mana? Orang sini, Bungur Sari. Orang Bungur Sari, Bangku nak menang di mana? Iya, nak ada kedamaian. Oh, kedamaian sorangan. Oh. Pada iya, Bangku. Ya, pada sok ini jualan Bangku. Bungur Sari orang dinya. Oh. Kenang sorangan. Dijual langsung ke sorangan. Iya. Oh. Kantasan Pali Payun, abdi muter heula. Mun, mun. Iya nya. On. Pali Payun ke ditu. Buat nyantai katanya. Aduh. Pasang di dia. Ah. Oh. Buat nyantai ini. Iya. Bapaknya di sini coba nyantai. Iya, duduk aja. Bungur Sari ini belah mana? Tadi lu, iya waktu tim. Indomaret biasa, Indomaret katanya. Gigil Indomaret. Mohon. Oh. Tadinya Bangkeran iya. Ya maba SMK. Unggul di mana? Belakang ya maba SMK. Belakang ya maba. Ya, ya maba. Ya maba. SMK ya. SMK ya maba. Mohon. Oh. Belakang SMK ya maba. Iya, iya, iya. Hijinya seberapa ya teh? Tetangga saya mun aya 200 di 200 sampai ke kirang. Satunya 200.000. Kadang dijual 200. Tempe baya kurang. Lamun kadang pan dibeli sabaraha 100. 100 ente neuh. Sabaraha? 150. Iya. Iya teh menang sabaraha poe nyen hiji ieu teh? 2 poe. Oh, 2 hari bikinnya. Iya, iya. Tiap hari bikin. Ya kalau lagi sehat sih, kalau Jumat mungkin saya. Jumat libur. Ya. Jadi jualannya 2 hari sekali. Iya, daripada kosong aja lah. Daripada kosong? Iya, ya. Tapi ngomong bahasa Indonesia bisa, geningan? Bisa, saya lama di Jakarta juga. Di Gepulinau di Jakarta? Dulu waktu ini, surat kabar waktu ada Suluh Indonesia di Jakarta. Oh, dulu pernah kerja di Suluh Indonesia? Iya. Bagian apa? Enggak, saya bagian ini agennya tadi. Oh, bagi tukang loper koran? Iya, agen saya. Oh, dulu pernah jadi loper koran. Iya, Suluh Indonesia itu zaman dulu itu. Iya, tahun zaman revolusi. Iya, sebelumnya Gestapo. Oh, saya dulu pernah sebelum Gestapo. Iya. Oh. Saya pernah ngantar di Jalan Tegalan. Oh, pernah di situ? Iya, kantor Jeruan. Oh. Jalan Tegalan. Jalan Tegalan di situ. Iya. Gerwan nggak tahu pecah eta teh eta bu eta ternyata iyalah ya. Sejarah itu mah Pak, iya. Cerita dulu. Nah sekarang Bapak punya istri? Masih ada di rumah si Nini? Ada. Kerja enggak? Enggak ya nih. Di rumah aja? Rumah aja. Terus Incu? Incu mah banyak alhamdulillah, kita masih ada yang usulnya lagi nganggur lagi. Jadi di rumah berapa orang? 3 orang, jadi saya sama ibunya sama adik. Oh. Ya gini lah Pak, mulai daripada cara pengasuhan ya. Ya, yang penting halal. Iya, iya. Ini saya bawaannya pakai apa ya? Oh gampang, ada mobil. Nanti pakai mobil Pak. Bentar saya manggil mobil bak dulu. Iya, iya. Ditipin aja dulu. Ah, ditipin aja. Kalau ditipin dulu ya. Kalau ditipin dulu. Atau jangan aman, jangan naon bisa dipakai. Nah, perlu tak? Perlu tak? Perlu, perlu. Rasa penjik pakai apa? Rasa. Rasa. Ayo Bapak ikut mobil saya. Mas Darcan. Wah, udah gak ada. Makan sama apa? Ya, seadanya. Sini nih di rumah udah ada nasi ya, belum? Ada. Mau saya pesenin sate mau? Ya, enggak mau. Mau enggak, enggak usah ngeriputin. Ini mau ke rumah saya? Ah, enggak, ke situ aja saya mau ngontrol yang kerja bakti. Oh,
kerjaannya. Saya mau ngatur yang kerja bakti dulu. Nanti saya anterin Bapak ke rumah. Iya, iya, boleh. Iya kan? Udah bangku mah udah dibeli. Berapa? 200 itu? Iya, tentu. Nah, kita bayar dulu 200 bangkunya. Nih bangkunya bayar dulu. 200. Ya, terima kasih. Iya, tuh bayar bangku dulu. Iya, iya. Bapak di situ, nanti naik mobil. Barang mobil saya sebelah situ. Iya, iya. Sebelah mana, Pak? Oh, sebelah situ. Ya, sudah bisa ngomong bahasa Indonesia loh, perkoran di Jakarta. Iya, sama apa? Wah, hebat. Wah, ngantar ke ini. Ya, oh. Bagian naon di dia? Hah? Hah? Parkir. Masker, pakai masker. Kurang mana? Kurang mana? Mana itu? Kurang mana? Hah? Oh, ini bakat terang istro. Iya bakat itu. Hah? Masalah panas, panas itu. Waktu kerletiknya ya. Step ya. Ya. Oh, tiap poin markiran di dia. Oh, gitu maju terus gitu. Batuk, balik heula. Istirahat. Eh, kanan. Istirahat heula balik. Bang, sudah uih heula. Istirahat. Bang, geus menang duit, geus. Pulang dulu, ya. Pulang dulu istirahat. Istirahat heula. Ya. Salahan. Nah, ya. Nah, bubur, Mang. Mau ngabubur, ngabubur. Ya. Bubur gratis. Nah. Eh gratis bubur harus bayar. Apa nggak bubur kan tukang bubur? Sana situ Pak kalau bubur. Tukang naon amang? Ambil tukang sapu di dalam. Oh sok atuh sok atuh. Ayo balik ke lah. Jadi dulu kerja loper koran. Iya. Suluh Indonesia. Yang di Jalan Keran itu Pak, Gang Keran, Kemayoran. Sebelum Gestapo. Iya. Saya mau sekolahnya Kelaran Dalam, masih SR. Oh, SR. Iya. Terus pulang ke Bungur Sari tahun berapa? Saya ke Bojong dulu, emang saya aslinya memang Bogor, Bojong Gede. Oh iya, aslinya Bojong Gede Bogor. Iya, saya pindah kemari 2008. Nah, berarti bukan orang sini kan? Iya. Ya kan? Iya. Nah, ceritanya bisa ke Bungur Sari gimana? Ya istrinya orang sini. Istrinya orang Bungur Sari? Iya, ada lahan sedikit daripada kosong Pak. Udah bangun rumah sekarang, udah punya rumah? Iya punya rumah ya, kecil-kecilan lah. Jangan kehujanan atau kepanasan ya. Daripada kehujanan kepanasan udah punya rumah sendiri. Iya, enggak ngontrak alhamdulillah. Ini mulai ngerjain bikin bangku sejak tahun berapa itu? Ya, masih di Bogor saya udah bikin, Pak. Iya, oh, tahun udah bikin. Tahun 90-an lah, sebelum 2000 juga. Mungkin enggak 30 tahun, di sini aja 12 tahun, Pak. Oh. Iya. Yang langsung masuk bujangan saya lapor surat. Iya, surat kabar. Kakak saya mah agen surat kabar.
daerah Jatinegara. Gitu, jadi saya tuh kang ambilnya ke sana dah ke Gang Keran. Habis subuh berangkat dari rumah. Langsung ini ngantar-ngantar sampai ke Berlin tuh itu, asrama tentara Berlin. Oh, Berlin. Iya, Berlin. Wah, berapa tahun tuh? 61 62 saya balik ke Jakarta lah. Oh. 62 65. Pernah ngantar kayak ini, Pak. Jalan Tegalan itu kantoran Gerwani. Wah. Oh. Enggak tahu itu sarang. Wow. Sekarang Gestapo, setiap bulan saya nagih Pak, anak sepi aja ini. Oh. Enggak tahu meletus Gestapo. Gestapo, habis itu harus peristiwa Gestapo, loper koran tutup. Ya, tutup lah, ada yang tersangkut mungkin deh. Terus? Iya pulang itu? Pulang lagi ke kampung, ke Bojong, Bojongde, Bogor. Lama di kampung, apa aja dah saya kerjain deh. Ya maklum lah lulusan SR Pak, SR. Tapi alhamdulillah SR juga. Ya bisa baca bisa nulis. Habis itu balik ke Bogor. Iya ke Bogor. Di Bogor ngapain? Ya begitu lah, apa aja deh Pak. Apa aja di Bogor? Apa aja, bongkar muat. Oh, kuli bongkar muat. Bongkar muat memang ada perusahaan itu di. Di Bojong itu. Iya ada bosnya di Kali Ciliwung itu dia diambil pasirnya batunya. Udah apa aja Pak? Yang penting lah, ya ada pemasukan halal gitu. Wah. Iya. Ya sambil bikin bangku. Bikin bangku pindah ke sini tahun 2008. 2008 kurang lebih ya 12 tahun ya. Oh pindah sini. Iya udah 12 tahun. Oh, bikin bangku aja. Iya bangku ya teraja apa aja deh. Ya tanya udah lelah pak gitu anaknya pada. Usahanya pas-pasan, Pak. Jadi sekarang cucu biasa ikut ke Aki? Cucu yang ada yang dekat, yang lain sih banyak. Ada yang di Cilengsi, ada yang di Bogor. Berapa ada orang yang tinggal di rumah sekarang? Oh itu udah lain rumah. Bertiga saya. Oh dengan? Bungsu sama ini. Bungsu masih sekolah? Udah keluar. Udah keluar? Iya, udah gak kerja, Pak. Oh. Nganggur ini, saya bingungnya di pekerjaannya. Udah kerja? Iya, usia udah lanjut. Pernah kerja di Alfa, BIP itu. Sekarang nganggur. Nganggur. Perempuan. Laki. Laki. Iya. Gitu. Pakai sibuk, Pak. Ayo, pengeluaran sedikit ini. Oh. Pengeluaran. Western. Banyak. Iya. Ini, Bapak beli sate dulu buat bekal ke rumah ya. Ya, gak usah ngerepotin, Pak. Gak apa-apa, saya ngerepot kok, Pak. Ngerepot itu kalau duitnya gak ada. Kalau duitnya ada, ngerepot. Ah, saya di mobil aja ya. Hah? Di mobil turun, aja. Turun. Bapak mau makan sini enggak? Aku mau bawa pulang aja. Pulang. Berapa orang di rumahnya? Ada kita. Hah? Ya, ada sate. Kalau pasti benar siapa ini? Saya bukan siapa-siapa, saya mah orang lewat aja. Dia nanyain Bapak sebenarnya siapa katanya. Oh, kami apa dari pemerintahan. Bukan. Neng bungkus aja sate 50. Sapi ya? Sapi, sapi aja jangan kambing. Kan makan kambing gua rasa. Apa lagi? Sate 50, sopnya 2. Sopnya 2. Nah, udah. 3 orang kan? Sopnya 3. Sopnya 3. Nasinya? Nasinya berapa? Ya, 3. Ya? 3 ya. Nasinya 3 bungkus. Iya, 3. Ini nih, ini lagi di rumah makan Bu Haji Sate Marangi Cibungur. Pagi udah rame. Ya sekarang Bapak kan tenang. Hari ini si emaknya gak usah masak. Makan sate.
Iya, iya, alhamdulillah. 50 tusuk cukup kan? Cukup lah deh. Oh. Udah enggak usah nanya saya siapa, enggak usah. Yang penting saya lewat, lihat bapak mikul. Nah, saya bilang udah tua, masih mikul-mikul bangku pinggir jalan. Sebenarnya sih Pak Teh ada pengen lana pensiun, ada pengen pensiun. Karena ya anak pada usahanya pada minum. Iya. Orang bisa ngasih orang tua. Iya. Pas-pasan itu. Sebenarnya saya ini harusnya sudah pensiun. Iya sudah. Tapi mau ngandelin siapa? Iya benar anak Pak. Anak juga pas-pasan. Iya benar. Boro-boro bisa ngasih buat orang tua, buat dirinya aja sendiri aja nggak cukup. Ah oh, betul betul. Gitu kan Pak ya? Jadi habis beli itu beli beras. Iya iya. Jadi dua hari sekali ya, bikinnya. Hari paling dia Pak hari bikin. Hari Jumat itu bikin buat aku. Oh. Jadi ya, satu dipikul, keliling, laku, ya. Pulang. Ya. Oh. Ya, kalau lagi ada rezeki sih, pagi-pagi ada yang beli, gitu. Kalau enggak Pak, aduh resikonya. Sekarang udah siang belum ada yang beli. Ya, ada udah. Ada saya yang belinya. Iya. Ininya sini kalau pakai masker ke atas. Nah, ketutup. Nah itu. Bapak kan udah tua. Iya. Resikonya agak tinggi. Baru saya masuk ke sini. Ya. Baru masuk ke rumah makan ini. Oh, ini rumah makan sate Cibungur. Bapak kan tetangganya situ. Iya, Pak. Masuk-masuk. Masuk ke rumah makan ini baru. Lewat sih sering. Oh, lewat sering ngumpul banggo, baru makannya. Baru. Iya. Baru. Oh. Makan di rumah aja. Makannya di rumah aja. Iya, iya. Jadi cuman lihat aja terus kemudian baunya isep. Alhamdulillah ini bisa. Makannya belum pernah. Baru mau sekarang. Sekarang makan sate sama sop. Di rumah aja makan sate. Istrinya kan senang. Iya. Orangnya. Iya, alhamdulillah. Bangkunya udah kejual. Ya kan? Iya. Terus ininya punya sate. Punya nasi, punya sop, iya. Wow, udah enak. Ya banyak terima kasih nih Pak buat Tuhan. Sama-sama. Ya begitu ceritanya Pak, saya pengen ya. Gimana? Iya pengen kayak ini, pengen ya pensiun, anak pensiun lah. Iya anak pada pas-pasan ini. Anaknya berapa emang? 6 yang ada. 6 yang, yang satu meninggal? Iya Pak, kalau meninggal ya banyak juga. Oh, yang meninggal 3, semuanya 9 dong. Enggak tahu kok. Hah? Enggak tahu apa yang percis Bapak nebaknya. Iya. Iya. Iya, tempat benar itu, Pak. 9 semuanya. Iya, meninggal 3, sisa 6. Enggak, 6, tinggal 1 buat gua. Tinggal 1 yang bontot belum kerja. Iya. Di rumah aja. Pokoknya di kerjaan tuh sama usia udah lanjut. Usianya berapa? Udah 28 sekarang. 28 tahun belum dapat kerjaan. Sekolahnya dari mana? SMK dari Bojong Gede. Oh, SMK itu Bogor. Iya. Pernah kerja di Alfa di sini. Alfa Cibening. Kalau istri ya, iya, kalau istri nama asli orang sini, orang iya. Cibungur ya. Dari Bojong. Ah, lama di Jakarta, Pak. Gitu ceritanya, Pak. Iya. Ya nanti kita nggak ngerti, tentu nggak sama manusia bu, nasibnya ya. Iya manusia nasibnya beda. Iya ada yang sukses, ada yang sedang. Manusia itu nasibnya beda-beda, ada yang susah, ada yang senang, ada yang kurang, ada yang lebih. Iya nggak. Tugas yang senang nyenangin yang susah. Iya. Tugas yang lebih ngasih yang kurang agar hidup ini seimbang. Iya mestinya wah kalau yang itu harusnya yang mikul bangkunya anak bapak, jangan bapak. Masa udah tua mikul-mikul bangku anaknya yang 28 tahun di rumah? Pak, ngantar Pak Fahri juga. Pak Fahri ngantar, menyusul saya tadi. Enggak, harusnya yang mikul anak bapak. Enggak, harus berani. Kan itu bagian dari usaha. Kalau anak bapak mikul, belajar bangku dulu. Daripada di rumah nganggur, enggak ada kerjaan. Siapa tahu di situ lihat anak muda mikul bangku, ada orang yang tersentuh. Mauan ya, kamu kerja di tempat saya, bisa begitu. Gitu loh Pak, kan kayak Bapak. Bapak kan tidak mungkin ketemu saya kalau Bapak tidak mikul bangku ke jalan. Iya kan, karena Bapak mikul bangku ke jalan, Bapak menarik perhatian saya jadi berhenti. Iya kan, saya jadi beli bangku Bapak, saya ngajak Bapak naik mobil, saya ngajak Bapak
beli sate di sini. Gitu loh, Pak. Iya, banyak terima kasih nih ada bantuan. Gitu. Waktu dia mau diantar ke komplek, Pak. Dia setiap hari di komplek, ngantar aja di komplek. Saya keliling lapu. Harus gitu, anak Bapak bikin bangkunya. Tadi bangkunya misalnya pernisnya enggak kurang bagus, anak Bapak lulusan STM dikasih pernisnya yang bagus. Yeah. Kemudian bangkunya dibikin mode. Iya kan? Bangku kayu kan laku. Ya kan, kayunya, terus habis itu cari kayunya, kayu yang hitam. Nah kan, dibikin, didesain bagus, anak Bapak yang jualan. Pertama, anak Bapak cuma mikul bangku. Yang kedua, nanti jadi pengusaha. Iya, ya, kerajinan dari bambu loh, Pak. Sekarang lagi laku. Orang di tempat saya, orang lagi banyak kerja sekarang, pasang-pasang bambu di rumah. Gitu, semuanya berawal dari kemauan. Kalau jangan nunggu mujizat ngelamar kerja, terus. Iya. Ya kerja kan uang, ya usaha kita mesti buka usaha, ya enggak? Harus ada kerja kerasnya, iya. Harus ada keberaniannya, gitu loh. Enggak bisa orang hanya mengandalkan nasib. Iya. Bilang sama anak Bapak, begitu nasihat dari saya. Iya, iya, iya. Gitu loh. Ya, terima kasih. Iya, ini saya. Yang murni ya, Pak? Murni, enggak pakai air. Ini Bapak kasih aja satu, enggak apa-apa. Kasih aja, mana saya minum sendiri. Kasih satu aja. Biarin Bapaknya gak mau juga. Nah, ini Pak. Nah, jangan bilang enggak-enggak terus. Ayo. Gak apa-apa istri mah nanti. Dibikin. Buat ke rumahnya, bikin kelapanya 3. Kelapanya 3. Saya tadi kurang. Bungkus. Ya. Ayo. Ayo. Ini es kelapa Cibungur. Kalau saya sih nggak pakai gula, nggak pakai es. Lifting kencak atau halus keren eta di kacamata gagak ya kita. Saya orang buat tukang nakena. Ini namanya Teh Aam. Pelanggan saya. Ya itu teh sate itu kan. Tadi ini sate, sate na 50 sop nanti lu. Apa di dia? Iya. Ini mas, nah, kita sini nih ta, es kelapa nah. Tinggal nunggu sate tadi. Sate sop. Es kelapa kesboga, tinggal nunggu sate sop. Ngenah ki es kelapa teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi aslinya teh orang Bojongkoneng, Bogor. Oh, Bojong Gede Bogor. Nah, di ini gede. Nanti ada di tempat ada di sini. Iya, stasiun besar. Kenapa? Stasiun besar kecamatan itu, Pak. Oh. Daerah kecamatan. Daerah kecamatan. Iya. Dia pertengahan antara Depok Bogor ke sana. Bojong Gede. Ada Bojong Gede, ada Bojong Mangu di Bogor itu. Ada Bojong Koneng. Bojong Koneng bukan Bandung, Pak. Bogor. Kecamatan penduduknya yang terbesar di Kabupaten Bogor itu namanya kan Desa Bojongkoneng.
penduduknya hampir 220 ribu satu desa. Gitu. Nunggu tenang Ki, hari ini Aki istirahat di rumah. Gak usah bikin bangku dulu. Makan, minum es kelapa bersama Nini. Udah datang. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Saya tinggalnya di Bekasi. Di Tambun. Orang Cibungur nanyakeun. Sari. Sari. Meh, di jalan ieu Indomaret. Ieu satena. Di jalan bakunya, Pak. Kemarin enggak tahu di mana sih. Pagi kamu bilang. Pernah update-nya ke mau bangkunya? Ya. Gerah di balik kolong. Gerah di balik langsung kan? Kan dia nyambut kan? Jadi wajar. Apa nggak diomelin sama anaknya katanya? Loh. Cuma nggak disuruh kah? Nggak di larang. Soalnya nggak ada yang ngejamin anak. Iya, Pak. Siap lah, pokoknya Aki mah sehat. Ya ngaruh dia. Tapi beli gue. Oh iya. Gue tuh udah punya. 200. Aki ya. Sekarang udah selesai. Udah ya, Aki sekarang pulang ke rumah. Ya. Ini anterin ke mobil, mobil. Yang Avanza. Akinya sini dulu, tenang dulu. Akinya ini Aki pulang di sini. Ya. Ya. Di sini di rumah. Ini nanti buat bekal Aki. Buat bekal di rumah cukup lah buat Aki sebulan. Ya, terima kasih nih semuanya. Ada bantuan saya terima. Semoga dapat balasan. Amin. Yang berbagian yang itu. Amin. Akinya yang sehat. Bilang sama anaknya, yeah. Yang mikul nanti anaknya, Aki yang bikinnya, dan anaknya harus rajin untuk membuat mode-mode baru biar usaha bangku bambu itu semakin maju, karena itu diminati bambu itu. Ya? Pada ya di Bupati, Bahartanya? Bukan. Bukan. Amplopnya doang itu mah. Ya? Ya? Udah. Jangan keluar. Kibang depan nyerang ke incu turun murup pulung galung gungkung sinang tuken naga opah puluh rupa sebaraga sebarasa. Bakja tepernah kasabar.